Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Ketika kita menjalankan WhatsApp web di perangkat komputer, maka untuk tampilan chat akan terlihat jelas dan besar ya. Dan kemungkinan besar orang lain yang di sebelah kita akan melihatnya. Nah, supaya obrolan yang ada di WhatsApp web tidak dilihat oleh orang lain dan hanya kita pribadi saja, maka ada trik mudah untuk melakukannya, yaitu dengan membuat blur atau samar setiap obrolan yang kita lihat dan hanya kita saja yang bisa melihatnya. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah. Silakan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, sekarang saya sudah membuka WhatsApp di aplikasi Chrome perangkat komputer ya. Kemudian untuk menambahkan extension, tinggal kita buat untuk halaman baru. Lalu masuk ke Chrome Web Store. Kalian bisa mengkliknya saja langsung pada link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian pada kolom pencariannya, kita masukkan untuk kata kuncinya yaitu Free Versi Extension for WhatsApp. Kemudian kita enter. Nah, di bagian atas ini akan kita temukan untuk ekstensinya. Klik saja di sini. Kemudian pilih Add to Chrome. Pilih lagi Add Extension. Nah, sekarang untuk extensionnya sudah berhasil dipasang ya. Dan sekarang kita keluar dulu. Nah, sekarang masuk lagi ke aplikasi WhatsApp Web. Dan bisa kalian lihat, semua kontak dan juga grup di sini di blur ya, tidak kelihatan. Dan kalau kita ingin melihat chatnya, tinggal kita klik saja. Misalnya kayak gini. Nah, untuk semua chat yang ada di tengah ini sepertinya sama kayak tadi di blur. Dan untuk menampilkannya tinggal kita arahkan saja kursor. Oke. Mantap sekali kelihatan ya. Begitupun untuk chat yang lainnya, misalnya ingin kita lihat, tinggal kita arahkan saja kursornya. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadinya walaupun banyak orang lain yang ingin mengintip chat WhatsApp kita di WhatsApp web, tentu saja orang lain tidak akan melihatnya ya. Oke, itu dia. Kemudian untuk menonaktifkan extensionnya, tinggal kita klik saja di bagian atas sebelah kanan ini. Lalu setelah itu, pada extension yang tadi kita pasang, yaitu Privacy Extension for WhatsApp, tinggal kita klik pada titik tiganya ini. Kemudian pilih remove untuk mencabutnya. Oke, kita restart kembali untuk aplikasi WhatsApp-nya. Oke teman-teman, itu dia untuk trik singkat cara memblur obrolan di WhatsApp supaya tidak bisa dilihat orang lain pada aplikasi WhatsApp Web. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.